Alamak, banyak sangatlah bunga kuning yang layu. Padahal sudah aku kasihlah pupuk kandang biar subur. Bukan pupuknya pula yang kukasih ini kayaknya, tapi kandangnya yang kukasih, makanya lah cepat layu. Ya kepindahan ku rata poniku inilah. Lucu kan ni? Mestilah dicabut dulu ni yang kering batangnya. Tapi kemana lah si Tini ini, enggak pernah lah nampak. Di rumah enggak si Wati ini ya? Oh itu dia pas sekali lah. Hah? Kak Sondang? Aduh. Kok berondok kau? Aku pura-pura pingsan, tapi kenapalah dibilang aku sembunyi? Batai! Batai! Hei, kenapa punya kau ini? Yang ku tengok tadi kau disana masih berdiri. Kau udah terduduk tuh sungkur-sungkur kau kayak gini. Mati kau! Tak ada lah Kak Sondang. Aku hanya ngantuk lah, mau tidur 9 menit. Sambil lah ini bersih-bersihkan bunga. Halo, udahlah itu, Watai. Nggak usah lagi kau bersilat lidah. Udah taunya aku kayak mana. Yang udah aku tampaknya kau tadi ada di depan sana itu berdiri. Kok bisa pula kau sekarang kayak gini, ha? Alah, Kak Sondang. Kan saya sudah jelaskan. Saya cuma mau tidur 9 menit saja. Ah, udahlah itu. Langsung aja lah ke inti permasalahannya ya, Watai, ya. Ah, kayak ginilah ceritanya. Akan adanya hutangmu sama aku, kan? Sisa itu belum kau bayar sama aku. Yang enggak enaknya aku sebenarnya menagih kemari ini. Cuma kayak mana, kan? Kayak enggak ada otakmu dikit. Dikit pun enggak ada. Udah dikit kurasa pun busuk lagi tuh enggak ada. Enggak kau datangnya aku membayar itu. Bukan begitulah, Kak Sondang. Sebenarnya saya tahulah ini sudah jatuh tempo. Tapi mau gimana dibilang, saya pun tak adalah uang. Abah, kayak mana nyawa Tai? Nggak boleh kok kayak gitu. Jangan lagi kau tunda-tunda itu, udah lama kali loh. Nanti nggak percaya lagi aku minjam-minjamkan samamu. Iyalah Kak Sondang, saya tahulah itu. Tapi kita ngobrol di situ sajalah, panas terik soalnya nih, yuk. Yuk, tapi ya memang panas sekali. Tambah lagi omonganmu kayak gini, panas sekali kurasa. Beginilah Kak Sondang, saya tahu lah saya tuh salah, belum bayar sama Kak Sondang. Tapi jujurlah, saya tuh belum ada uang untuk membayarnya. Kasihlah saya tenggang waktu, Kak. Bukan kayak gitu, Watai. Nggak mungkin nggak ada uangmu. 50.000 aja loh. Kau ini berlagak miskin kok sama aku. Kak Sondang, jujurlah, saya tak ada lagi uang sepeser pun. Kasihlah saya tempo waktu. Besok pasti saya bayar. Hei, wei, ai, de, ai, Watai. Jangan kayak gitu. Besok itu nggak ada ujungnya. Besok, 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 besok pun kiamat. Ya pasti-pasti aja lah. Macam mana lah saya nak buat, Kak? Saya pun bingung. Aku pun bingung. Kau yang berutang, aku pun bingung jadinya kau buat. Gini aja lah. Nanti sore kemari lagi aku ya. Tapi harus ada. Nggak mau lagi aku dengar-dengar alasanmu itu. Sore? Kak Sondang, kasihlah saya keringanan. Untuk hari ini sajalah. Yang udah ringan kali lah itu, Watai. Mau kayak mana lagi ku buat? Ku segelkan di sini, ku buat rumah ini disita atas nama Sondang Megasari, gitu ku buat. Janganlah macam itu, Kak Sondang. Jika rumahku lah kakak segel, mau tinggal di mana lah aku nih? Hah, itulah yang kadang gak harus kupikirkan pun jadi kepikirkan juga di kepala aku. Tinggal di bawah batu itu kau, kayak kepiting Cina oe-oe. Kenapalah Kak Sondang, istega, istega. Ya sudahlah Kak Sondang, jika itu yang Kak Sondang mau, sore lah nanti aku bayar. Hah, gitulah kau. Baru namamu Wati, enggak Watai. Ya udah nanti sore aku ambil kesini ya, jam 6, jangan kau lupa. Iyalah Kak Sondang, nanti aku usahakan. Tapi kalau misalnya tak dapat, mestilah aku dapat diskon. Dan hari ini ku tengoklah Kak Sondang ini nampak tampil beda, apa ya? Nah, ada diskon-diskon. Jangan kau rayu-rayu aku, Watai. Nggak mempan, karena udah nggak pakai boronya kau. Kok kau bilang aku cantik? Memang cantik, baru pangkas aku, ha? Mau kayak denada aku ini, ku pangkaskan sini, ku botak. Cantik, tapi memang poniku kependean, kan? Karena tak dapat diskon, memang jelek sangat lah ku tengok hari ini Kak Sondang. Macam bencong lah. Memang! Memang mama bebek bencong aku. Lantam kali mulutmu. Sekarang bayar utangmu itu, man. Sini, cepat bayar sekarang. Sekarang gak mau aku nanti-nanti lagi. Eh, janganlah macam tu Kak Sondang. Iyalah, cantiklah Kak Sondang ni. Ih, anggun, elok lah. Macam cantik princess lah. Enggak, cantik. Botak, tapi, macam sibak rambut tu. Cepat bondonnya namanya ini. Iya, maksudnya tu jarinya jangan nampak lah. Karena hitam-hitam lah ini. Kukunya juro. Sekarang, man, sekarang. Sekarang aja utang. Jangan lah, kan aku sudah bilang cantik. Cantik kukuku ini, ya, cantik lah nih. Perlu diwarnai lah.
bagus lah ini sangat. Ini ku, hemeh. Hemeh ini. Kemilau lah ni. Kemilau kan? Miau ni Kak Sondang. Jam 6 mai. Gua sampai dah cakap kau. Jam 6 mai aku tunggu kau ya sana. Iyalah Kak Sondang. Bagaimanalah ini aku mencari pinjaman. Apa aku pinjam sama Kak Tati saja? Tapi bunganya besar sangatlah sama Kak Tati. Macam manalah ini? Ya sudahlah, ku coba sajalah pinjam sama Kak Tati. Ih, kau banyak kali lah bajuku yang kotor. Padahal aku tinggal sendiri loh. Padahal kalau satu-satu ini ku cuci pas mandi, gak banyak kayak gini bertumpuk. Kalau misalnya sedikit-sedikit gini lama-lama juga jadi bukit dia. Tanya dia. Loh kok rusak ini blenderku ya? Kayaknya semalam bagus-bagus saja. Pasti si bordir ini karena sering dimain-mainkannya. Nambah kerjaan aja memang si bordir ini lah. Kayak mana ya? Giling wedangan pula tanganku nanti. Macam Tati aja lah aku blender. Ini apa? Oh ini. Ini kan sempakku ini yang ku beli sama saya yang merek USB. Masih ada loh capnya di sini. Belum pernah aku pakai ini. Udahlah aku cuci aja dulu. Ini yang apa? Model-model Joker. Ini apa ya? Oh, ini yang oil biar wangi terus. Ini pun baru sekali yang aku pakai. Tih, ngapain? Kamu, inilah lagi yang ngapa-ngapain baju aku. Yang udah berapa tahun ya kau nggak nyuci, banyak kali baju kotor kau. Tinggal sendirinya kau di sini, Ti. Inilah kamu, kalau udah malas memang nggak ada obatnya. Ih, kutumpuk-tumpuk, pakai, taruh gitu ya. Lama-lama kayak gini lah, numpuk. Ih, memang kau lah, Ti, malas sekali kau jadi orang. Pinjamlah aku dulu apamu. Blendermu rusak pula, blenderku lagi mau ngapain cabe aku. Tapi semalam itu masih bagusnya blendermu itu, Kak, waktu kau blender daging kuntilanak itu. Itulah makanya ku heran, Ti. Cuman memang semalam siap ku blender daging kuntilanak itu, si bordir main-mainin blenderku. Kurasa tulang-tulang kuntilanak itu di blendernya. Bisa jadi lah itu, Kak. Blender kau kan nggak bisa itu memblender-blender tulang. Keras itu nggak bisa, rusak pasti. Udahlah, Ti, nggak perlu aku ceramah kau. Ambil dulu blender kau itu, pinjam aku bentar. Yang kayak gini malas sekali aku. Mau nggak ke tempat mumu, lapar aku. Udah masak belum dia ya? Kalau belum masak, makan tempat si Tati aja lah aku. Nah ini blenderku merek Merayo. Ini yang paling bagus ini, Kak. Kalau rusak ganti. Alah, punya kau masih kayak gini aja. Punya aku lebih mahal lagi dari punya kau merek Merajo. Makanya cepat dia Merajo itu rusak. Yaudah pinjam aku, nanti aku balik ini ya. Kak, kalau udah siap balikkan ya, jangan kau inap-inapkan. Kebiasaan kau menginap-inapkan barang orang. Biasanya itu mangkok misop, mangkok piring, semua kau inapkan di rumahmu. Iya loh, Tati. Kau hitungan kali, mangkok kau pun harga 2.000 gopeh, heboh kali. Mau! Apa sih, bordir? Ih, mulut kau jerat-jerit aja, sampai batuk kayak gitu kau. Emang lagi gatal juga tenggorokanku. Kau macam gak tahu aku aja lah. Udah masak kau? Belum lah, belum siap aku masak. Orang rusak blenderku, kayak mana aku mau masak. Kau pun yang komen-menkan itulah rusak ini. Mana aku mainkan? Orang dikit aja yang kemarin itu cuman catat-catat kayak gitu aja nih. Waktu memblender apa itu? Daging setan itu kemarin. Itulah gara-gara kau sampai rusak blenderku. Pokoknya kau ganti bordir, gak mau tahu aku ah. Kamu, jangan sampai rusak itu ya blenderku dibuat si bordir. Apa sih, biji kaktus ini ikut-ikut aja. Kau dengar itu, Bor, udah diingatin si Tati itu aku. Ini blender dia, ini ku pinjam. Pokoknya kau ganti lah blenderku itu, ah. Ya udah, besok ku ganti, tapi kau ingat aku. Kau harus ingat pula kau bilang, harus kau ganti. Itu udah tanggung jawab kau itu, gak mau tahu aku. Iya, aku ganti nanti, ku belikan, takut kali lah kau ini. Nanti kan dulu kau beli sekali, aku mau ngomong. Iya nanti ku ganti, pokoknya nanti aku pulang ngutip ini harus ada lagi ya pijaresku, harus siap. Ku tinggal dulu. Apa pijares? Gila si bordir. Salah jalan, nggak lewat dari sini. Walah bordir, memang ada kurang-kurangnya. Ingin ku teriak. Ah!
kok tak bukalah Kak Tati ini? Apa tak jualan? Adakah dia di rumah? Kak Tati! Kak Tati! Siapa itu? Di belakang! Siapanya itu? Oh, adanya Kak Tati. Di belakang rupanya. Siapa itu Tati? Kak Tati! Kak! Kau nyawat, ada apa? Kenapa lah Kak Tati tak buka jualan? Masih banyak kerjaanku, kenapa Wat mau beli mie sop kau? Taklah Kak, cuma ada urusan sekejap aja. Apa sih Wat? Ya udah langsung aja, gak usah basa-basi. Ginilah Kak Tati. Apa? Mau minjem duit? Lagi butuh duit, iya? Tahu saja lah Kak Tati ini. Gini loh Wat, kan aku tahu sendirinya kau itu kayak mana. Kau itu kalau minjem susah bayarnya, jadi nggak ada uangku. Janganlah macam itu Kak Tati. Walaupun aku susah bayar, tapi kan ku bayar juga ya hutangku. Tolonglah Kak Tati, sekali ini saja. Bukan nggak mau nolong ya Wat, tapi memang nggak bisa loh Wat. Nggak bisa kali ini ku pinjamin samamu. Tolonglah Kak Tati, saya mohon. Bantu saya lah sekali ini saja. Kasihan juga, tapi yang susah dia bayar utang. Apa aku suruh nyuci baju aja ya? Kan lumayan, aku gak capek. Kak Tati, Kak, macam mana lah? Boleh kah? Kayak mana ya Wat? Kalau ngutang-ngutang kah sama mu aku gak bisa lagi. Gini aja lah, kau cucikan aja lah bajuku. Nanti kalau udah siap, ku kasih kau duit, ku upah kau. Tak apalah Kak Tati, saya kerjakanlah itu sekarang. Tapi bolehlah saya tahu berapa lah upahnya. Ya udahlah, nanti ku kasih kau 75.000. Sekarang kau kerjain, nanti kau jemur langsung soalnya aku mau buka jualan. Iya Kak Tati, ya udahlah saya kerjakanlah nih ya. Ih, pengen kali lah aku minum es sama makan gorengan tempat Tati. Sangatlah ini baju Kak Tati. Barulah hilang baunya. Ih, untung kali lah ada si Wati ini tadi bantu aku nyuci. Kalau enggak jualan aku hari ini. Loh, Ti, baru buka kau, Ti. Iya, Ning. Padahal aku rencana hari ini enggak jualan. Soalnya banyak kali cucianku. Loh, jadi siapa yang nyuci bajumu, Ti? Itulah, Ning. Ada ART baru. Lumayan lah bisa bantu-bantu aku. Baguslah Ti kalau kayak gitu Ti, kan jadi bisa meringankan kerjaan kau juga kan, bisa cepat kau buka warung. Iya sih Ning, kau mau kemana rupanya? Ya mau kesini Kian ya aku tadi, cuman kau pun masih baru buka, masih nyusun-nyusun, pengen makan gorengan sama es. Cuman nanti aja lah ya, aku tempat kamu dulu, nanti aku kesini lagi. Ya udah, nanti kalau udah siap aku panggil kau. Selesai juga lah akhirnya nyuci baju Kak Tati ini. Buk sangat lah bajunya, makan apa lah Kak Tati ini? Alhamdulillah, bisa lah aku hari ini tuh bayar hutang Kak Sondang. Apa lah? Oh, ini pembantu barunya si Tati. Oh, cocok lah pula. Diam mulut kau, Jabir. Kenapa rupanya kalau aku mencuci baju orang? Hah? Ih, mampus. Ya ampun. Kau masih jadi pembantu, jangan sombong loh. Kayak mana lagi kau nanti jadi orang kaya? Tak usah lah kau banyak cakap, Ning. Urusin aja lah urusan kau itu, tak usah urusin urusanku. Lagian aku gak penting-penting kali ngurusin hidup kau. Urusanku masih banyak, gak ada yang mengurus-ngurusin kau. Sorry strawberry ya. Iya, kau selalu cari ribut dengan aku. Kenapa rupanya kalau aku jadi pembantu, hah? Ada kau kurugikan? Mulut kau gak usah lantam, kau itu pembantu. Mau kau kuadukan sama majikan kau? Bisa tak kau tak ganggu aku satu hari aja? Setiap kau datang selalu aja ada mulut kau tuh yang kotor. Jangan kepedean lah kau ya. Aku mau lewat memang mau ke tempat Kak Mumu. Kok aku tengok ada pembantu di sini. Gak bersih tuh bajunya itu. Ti, gak bersih baju kau dibawa pembantu kau, Ti. Lo masak belum si Mumu ini?
Kenapa rupanya kalau tak bersih aku cuci? Hah? Kenapa? Nggak usah kau urusin urusan aku. Pergilah sekarang kau, Ning. Pergi, jangan sampai buat emosi aku. Mati kau kubuat. Mau dibunuh, ih takut. Ya Allah, kenapa nggak kurekam pula lah tadi ya. Kalau misalnya tadi kurekam kan, bisa loh kulaporkan balik. Heh, kau kira kau aja yang bisa bunuh aku, ha? Aku pun bisa bunuh kau, tau kau. Apa? Apa? Selalulah kau cari perkara denganku. Sini, apa kau? Suara siapa itu berantem-berantem? Bajingan kau, Nining. Tak seronok kau selalu buat aku seperti ini. Hah? Membantu-membantu aja. Kau makan sifat table manner, Nih. Kenapa lah kebun yang kena? Siapa siapa ini? Tati. Gara-gara kau lah ini, Nining. Maaflah kabordir. Tadi aku mau lempar itu si Nining. Pasti si Nining ribut lagi tuh sama si Wati nih. Ya kau perwati. Kau ngelempar dia, lihat orang lah. Kadis, sempat halangan Tati. Udah 4 bulan dijorok kartu bau amis. Maaflah kabordir, saya tak sengaja. Kenapa itu? Kenapa ribut-ribut kelen? Ih, mampus datang majikannya, Ti. Sempat table manner kau ini jatuh, kena-kena tanah. Udah gitu baju kau kena tek kucing. Udah aku bilang sama dia pelan-pelan jemurnya. Bandel kali pembantu kau itu. Kayak mananya kau, tengok itu sempatnya itu. Itu lagi kena tek kucing. Kayak mananya kau nyuci. Maaflah, Kak Tati. Itu yang dilempar di sini, Nining. Bukan aku lah yang sengaja melemparkannya. Nining selalu cari perkara dengan aku. Dia yang selalu cari ribut. Seharusnya Nining lah yang kakak marahkan, bukan aku. Hah? Ih, enggak, dia tadi nih yang melempar-melempar sempak kau tuh. Kena muka aku tadi dilempar dia. Ya Allah, kok fitnah-fitnah aku lagi. Kan enggak ada aku lempar, kau luannya yang ngelempar. Kayak mana ini, Wak? Tanggung jawablah kau. Kayak mana itu? Kau cuci lagi lah. Begini ya, Kak Tati. Terserah Kak Tati kalau tak percaya denganku. Yang jelas bukan aku penyebabnya. Nining lah penyebabnya. Dia yang melempar baju Kak Tati hingga kena tai kucing. Dan kau, wanita bermuka dua berhati dajjal! Anjing! Terus kayak mana ini bajuku? Kami mana tahu orang itu urusanmu sama pembantumu itu tadi kok. Aku dibilang anjing. Udah, ayo kita pulang aja. Balik-balik aku juga yang nyucinya ini. Kayak mana itu? Udah itu bajunya kena tai kucing. Tapi semalam kamu masih bagusnya ku tengok blender saya itu waktu kamu blender kulikan. Lagi kutilana. Benar, aku mainkan. Orang kemarin tuh aku blender. Cuman, apa kemarin ku blender itu ya? Ya udah, nanti kalau udah siap ku bilangin ya, Ining. Ining. Action.